Jadi, untuk menambah video ini makin keren, kita harus total. Apa-apa harus total ya, Yun? Iya. Kebiasaan Yun keranjang selalu jalan sendiri. Assalamualaikum teman-teman. Sesuai permintaan teman-teman semua, di vlog kali ini kita akan membuat 24 jam serba hitam. Ini khusus hitam, asal hati-hati dengan hati yang hitam. Waduh. Jaga hati jangan sampai berwarna hitam, jangan sampai hatimu kotor. Jagalah hati. Jangan kotori, jagalah hati. Lagunya gak cocok tau Yun, yang benar hitam. Orangnya hitam tetapi baik hatinya. Ada lagi yang hitam manis, yang hitam manis. Cuma terakukat ya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut belanja alat-alat semuanya yang berwarna hitam, kalian boleh banget klik tombol subscribe, subscribe, sama subscribe. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video kita yang akan tayang. Dan juga jangan lupa nonton video-video kita yang kemarin karena kita itu seru, rame, dan kalian juga menjadi saksi di mana video ini akan menjadi video yang apa ya biasanya? Fenomenal, fantastik dan bombastis. Tapi ngomongin nge-rap, aku udah bisa nge-rap lagunya Mulan Jamela loh. Coba. Kan orang-orang pada penasaran nih, apa tuh liriknya? Kamu musiknya ya? Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi, yang paling seksi, seksi sekali. Kamulah makhluk. Yaudah yuk kita jalan yuk sekarang yuk. Kita mau belanja serba hitam semuanya. Come on, kita akan menaiki mobil. Tapi mobilnya warna putih nih. Tapi gak apa-apa, soalnya kacanya kan ada warna-warna hitamnya. Jika hitam itu adalah gelap, ayo berangkat sebelum kita gelap. 24 jam serba hitam dimulai dari sekarang. Let's go. Dan Gandul. Iya, kita sudah di dalam mobil dan seperti yang teman-teman minta, Bang Wildan akhirnya in-frame. Gokil loh, cuman karena Wildan mau in-frame doang, gue sampai sewa kameramen yang mahal, yang sehari tuh berapa M gitu. Waduh. Terus sama Diki diaminin. Dan jangan lupa dong, sambil kalian nonton ini, jangan lupa dukung Ricis untuk masuk di Panasonic Gobel Award. Dengan caranya gampang banget, tinggal SMS ketik PGA spasi 21E kirim ke 99386. Mantul, bisa juga lewat video.com dan lewat aplikasi lainnya. Cek aja di IG-nya PGA Awards begitu. Bang. Menurut lu yang hitam-hitam apa aja sih bang? Iya. Gue jarang ada bingung, beras hitam, ketan hitam. Tapi kemasannya hitam boleh kan? Kalau dari buah kira-kira apa yang hitam? Buah apa? Ungu itu. Enggak hitam. Jambu ada jambu. Ada kemarin gue beli yang hitam. Ada. Enggak ada. Ada buah plum, burger hitam ada. Nanti beli rotinya aja. Roti hitam ada. Terus apalagi ya? Cuma di vlog ini kalian melihat laki-laki lebih berisik daripada perempuan. Tapi aku pengen ngasih tahu ke netizen semuanya, ke kalian-kalian. Kemarin banyak banget online shop yang laporan ke kita bilang makasih karena barang-barang yang di-endorse sama kita semuanya sold out, mantap. Wow. Endorse dong, endorse kita-kita lagi nih Instagram-Instagram kita. Boleh banget di-follow, yang punya jualan kita siap endorsein. Karena kemarin banyak yang bilang makasih banyak banget tim Ricis dan mereka bangga. Soalnya endorse tim Ricis itu kan gak gampang dan banyak banget waiting listnya lama. Nah jadi bagi online shop yang udah dapat endorse di kita tuh mereka langsung berterima kasih banyak banget gitu. Tapi baru kali ini gue ngeliat Bang Aries keren gitu. Baru sebelumnya kan yang kuning-kuning yang sama pink. Oh iya, apalagi yang pink. Teman-teman kalau nonton yang pink, Bang Aries absurd banget gayanya. Belum aja, ini kan baru awalan ya. Oh, nanti di mall kita pengen kita menggunakan sesuatu. Kita mau make over. Hari ini Ricis menggunakan OOTD dari Ricis by Kaira. Tuh Ricis by Kaira itu kerudungnya tuh banyak warnanya, hampir semua warna ada. Dan warnanya itu elegan-elegan banget. Mau 77 jam pakai warna apa juga ada. Dan gak gampang kotor, karena ada yang bilang, bang Ricis by Kaira ini gak gampang kotor. Kok bisa? Iya belum saya pakai bang. Yang udah beli buku Saya Pamit, buku Pemimpin, beli Estodia, beli Ricis by Kaira, beli Fishbar, beli sepatu kamu, beli Nela.
Yelastor. Yelastor beli. Beli masker beras Bayi Fazo. Iya, semua datang ke kita. Yaudah, kita mau langsung ke mall aja. Siap. Serba Hitam. Oke, guys, semuanya kita udah nyampe di mall. Sebelum kita belanja segala sesuatu yang berwarna hitam, kita semua diwajibkan untuk menggunakan lipstik yang berwarna hitam. Dan untuk mensupport video ini, aku udah menyiapkan. Boleh gak sih, Yun? Apa? Boleh, tapi harus dipakein. Gak boleh pakai sendiri kan, laki-laki kan gak boleh pakai lipstik. Maju guys. Diam, anak aku tidur. Kita akan mencari hal-hal apa aja, makanan-makanan abang, makanan-makanan apa aja yang berbau atau berwarna hitam. Bahkan gak cuma makanan, tapi minum atau apapun itu yang berwarna hitam. Warna hitam ini sedikit susah, jadi kita harus benar-benar jeli untuk mencari apa aja makanan dan minuman berwarna hitam. Sebenarnya Oreo itu dalamnya hitam loh. Iya. Boleh gak sih? Boleh, boleh. Tapi dibuka. Ya udah deh, Oreo itu dalamnya hitam ya. Kalau kayak gitu, kecap juga bisa dong. Gimana nih, kita bingung. Soalnya nih, semisal Oreo biru, tapi isinya hitam, menurut kalian sah apa enggak? Sah aja lah ya, ntar kan pas nanti di sana kan kita buka-bukain. Kebiasaan dong keranjang selalu jalan sendiri, keranjang mau dipegangin. Tapi aku udah dapet ini ABC. Cuma jangan dilemparin juga itunya. Ini dominan, dominan. Fazo ambil di mana, balikinnya di mana? Ya aku taruh di situ dulu. Gak boleh. Ya udah. Oh, ini juga. Ini pesan-pesan juga buat teman-teman kalau misalnya lagi belanja di toko, di mall atau dimanapun itu, misal udah ngambil barang tapi nggak jadi dibeli, harus dibalikin ke tempat semula. Jangan sembarang naruh karena kan nanti kakak-kakaknya capek beres-beresin lagi. Kita juga harus membantu mengurangi kerepotan mereka. Lagi di RCS Ricis. Bukan. Ini bukan RCS. Kita udah nyiapin semua alat-alat dan bahan-bahan yang udah kita beli hitam paling banyak se-Indonesia. Makanan-makanan dan minuman-minuman berwarna hitam. Betul sekali. Tapi sebelum kita mencoba makanan-makanan ini, Yun, mending yang di rumah, teman-teman langsung SMS ketik PGA spasi 21E kirim ke 99386. Betul. Untuk mendukung Ricis Official sebagai konten kreator terfavorit. Ayo dong guys, kita makan sekarang aja guys. Aku udah gak sabar banget guys. Aku udah kayak anak-anak gaul Jakarta Selatan gitu. Apa ya? Why gitu loh.
Ayo kita ambil produk warna hitam. Yang pertama aku Sumyang. Emang ritualnya selalu Sumyang ya? Aku Sumyang juga. Yang pertama yang kita makan seperti biasa harus mie ya. Mie instan. Dan ini kemasannya berwarna hitam. Ingat, makan ini lipsticknya nggak boleh kehapus. Jadi lipsticknya nggak boleh kena. Gitu ya. Aku udah mempelajari triknya dari 1 tahun yang lalu. Oke, kita makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Susah ya makan pakai lipstick ya. Aku udah kasih kuah ke samyangku biar enggak gitu pedes. Ini kita udah main ini ya. Apa itu? Siwit. Coba. Siwit. Ini adalah tutorial cara makan tanpa membuat lipstick kita menjadi hilang atau luntur. Yang pertama adalah senyum. Senyum dan mulutnya gede banget kayak pembuka Asian Games. Next, aku punya es krim. Ricis nggak tahu ini isinya warna apa, coba kita cek ya. Oh my god, isinya hitam juga. Oh wow. Demi apa, ini mantep banget sih. Oh, wow, wow, wow. Aku yakin konten hitam terbanyak kita se-Indonesia ini bisa menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang keren. Makanya follow Instagram kita semua ya. Bantu perekonomian kita ya, follow Instagram kita. Lo kepedesan apa? Meriang, Jo. Ada ayam, kita akan tuangin sama tinta buat acara pemilu kemarin. Wow. Biar tidak berceceran kemana-mana dan bisa kecampur, ini caranya begini. Lagi yang serba hitam adalah aku Oreo. Berhubung kita lagi makan yang serba warna hitam dan ini akan menjadi episode yang berurutan, Ricis masih mau menyambungkan yang kemarin soal Tokopedia. Penasaran nggak? Sekarang pembelian barang di official store-nya Tokopedia memiliki banyak keuntungan seperti promo yang besar-besaran. Wow. Dan produk-produk ya semuanya bergaransi dan juga ready. Dan kalian juga bisa cari store sesuai kategorinya yang kalian butuhkan seperti misalnya fashion, healthy dan beauty dan masih banyak lagi semuanya ada di Tokopedia. Jadi sekarang kalian tinggal cek aja official store-nya di Tokopedia dengan cara klik pin komen aku yang di bawah ini sekarang juga tinggal klik aja. Sejujurnya di antara warna pink sama kuning ini gak sekenyang kemarin. Iya. Karena ini makanannya cuma dikit doang, gak banyak pink-pinknya. Dan tetep favorit kita adalah Samyang. Betul, ini ada Tekin. Tuh, kita coba ya. Nih, aku taunya makan ya. Ayo, bismillah. Coba aku. Ini namanya cincau, bisa meredakan panas dalam. Bisa menurunkan yang namanya darah tinggi. Abisin. Juga menjaga kesehatan, juga menambah imunitas tubuh. Sehingga cincau ini bisa bekerja baik untuk tubuh kamu. Gimana? Kita kayak tuang yang cipen ya. Apa? Kopi semua sih. Kopi sama minuman. Kurang kuaci sama permen juga. Bildan, lipstick lu belum makan ya? Tadi gua kan makan Samyang, makanya kepedesan. Iya. Ini juga ada kopi, kopi itu pasti warna hitam ya. Betul. Tunggu kita seduh dulu bang. Sekarang tuh ada yang praktis, ini kan namanya instan. Tanpa diseduh pun sebenarnya bisa nih. Ayo mangap. Telayu. Gitu, jadi tanpa diseduh pun kopi ini jadi nikmat. Ami, dari tadi kan ini banyak banget yang hitam. Semuanya makanan, minuman, semuanya udah hitam sampai baju kita juga hitam. Tapi hati kita enggak. Amin. Jangan ya. Dari kemarin Umi selalu promoin barangnya itu warna hitam. Masa enggak ingat sih? Oh iya, buku Saya Pamit udah ada di Gramedia dan toko buku terdekat atau mungkin bisa pesan online juga. Buku Saya Pamit karena ini isinya kisah perjalanan. Biarpun covernya hitam tapi di dalamnya adalah berwarna kalau kita baca. Betul. Bahkan aku pas baca lagi aja aku sampai berkaca-kaca gitu loh. Beli buku Saya Pamit ini karya ketiga aku ketika aku membuat novel. Beli sekarang juga. Udah, kita mau ngabis-ngabisin lagi dan next kita akan bikin 24 jam berwarna apa lagi? Komen di bawah sekarang juga yang banyak dan mungkin kasih tahu apa aja yang hari ini barang warna hitamnya mungkin ada yang kurang. Kasih tahu kita. Dah, rajin-rajin belajar, nurut sama
orang tua, jadi anak baik. Dan ingat, apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda ketik mencerminkan siapa diri kita. Dan hati-hati juga, kalau berdoa, ngatain orang lain, berucap untuk orang lain harus yang baik-baik. Kalau nggak, terkembali lagi ke diri kita. Betul, tetap jadi anak baik ya kalau kata Aries. Betul, dan juga naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Setuju. Berkarya, dan subscribe. Bantu kita please subscribe. Yang nggak subscribe, nggak sayang sama kita. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi, seksi sekali. Kamulah makhluk Tuhan yang paling seksi, yang paling manis, yang paling manis, yang paling sayang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.